Pemirsa, artis Nikita Mirzani diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Mabes Polri usai dirinya mengadukan dugaan penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota tidak profesional. Sebelumnya rumah Nikita dikepung polisi yang akan menangkapnya terkait pencemaran nama baik. Selebritis Nikita Mirzani datang bersama pengacaranya untuk diperiksa penyidik Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Mabes Polri. Sebelumnya Nikita melaporkan sejumlah penyidik Satreskrim Polresta Serang yang mengepung rumahnya. Para penyidik datang untuk menjemput Nikita sebab mangkir dalam beberapa kali pemeriksaan kasus pencemaran nama baik. Nikita pun membawa barang bukti terkait pengepungan rumahnya. Menurut Nikita, dalam kasusnya tak ada upaya dari penyidik Polresta Serang melakukan restoratif justice. Laporan Niki yang propamin ya. Polisi di Serang Banten diterima sama bapak-bapak di propam. Hari ini diminta keterangannya berkaitan dengan Polres Serang Banten dan laporan yang ada di Serang Banten. Ada informasi seolah-olah Niki itu tidak mau datang mediasi. Tolong tunjukkan suratnya. Kalau memang Niki itu pernah dipanggil, diundang untuk datang jam 9 malam. Sebelumnya, rumah Nikita Mirzani dikepung penyidik dari Satreskrim Polresta Serang Kota sejak pukul 3 dini hari. Nikita dilaporkan Dito Mahendra ke Polres Serang Kota atas dugaan pencemaran nama baik. Namun Nikita tak terima dan balik melaporkan sejumlah penyidik ke Satreskrim Polresta Serang Kota ke Divisi Propam. Nikita untuk klarifikasi laporan tersebut. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjabati melaporkan.